Susunan tim pemenangan nasional pasangan Amin yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar resmi diumumkan pada hari ini, Selasa 14 November 2023. Sosok yang menjabat sebagai Kapten Timnas Amin ini diberikan kepada mantan Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Purnawirawan Muhammad Syawgi Alaidrus. Saat Anies mengumumkan Syawgi sebagai Kapten Tim Pemenangan Amin, mantan Kabasarnas itu langsung berdiri menyapa rekan media yang hadir. Kemudian, Anies juga membacakan sejumlah portofolio Syawgi. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga menyoroti jabatan Syawgi yang pernah menjadi Kepala Basarnas. Dengan pengalaman yang dimiliki Syawgi, Anies berharap ia dapat bekerja bersama untuk sama-sama menyelamatkan bangsa Indonesia. Anies mengatakan pengumuman ini bukan berarti kerja-kerja pasangan Anies Muhaimin baru dimulai. Namun, dia menyebut pengumuman tim sukses untuk pasangan Capres dan Cawapres ini memenuhi syarat dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Mengkotakkan, bukan berfungsi untuk menentukan siapa di dalam, siapa di luar. Ini adalah untuk memenuhi persyaratan dari KPU di mana pasangan harus memiliki tim pemenangan. Karena itulah kemudian yang selama ini sudah ada menjadi tim pemenangan, itu jalan terus, itu tidak berubah, itu masih bergerak terus. Yang di sini adalah formalisasi karena kita harus memenuhi persyaratan KPU. Jadi ketika ini diumumkan, itu bukan ini baru mau kerja. Selama ini timnya sudah bekerja begitu banyak di banyak tempat. Ini adalah terpenuhi, karenanya sesudah kita ditetapkan kemarin, maka kita umumkan hari ini. Ini sebagai rangkaian, karena ini bagian dari persyaratan yang ditetapkan. Hari itu saya ingin sampaikan kepada seluruh relawan, seluruh kader partai selama ini bekerja bersama, jalan terus. Setiap kali ada kesempatan, jalan semua, jalan semua. Dan ini sebagaimana sebuah tim sepak bola. Tim sepak bola itu ada line up-nya. Betul ya? Siapa, posisinya apa. Tapi ketika sudah bertanding, bola mengalir kemana saja, maka ambil bola itu, tendang bola itu, oper bola itu, dan bisa total football, bisa macam-macam cara macamnya. Jadi ini adalah line up yang harapannya akan bisa memperluas gerakan, bukan malah mempersempit gerakan perubahannya. Lalu kita juga ingin sampaikan dalam kesempatan ini bahwa perjalanan panjang tidak dilewati oleh kita berdua sendirian, tapi ini adalah bersama-sama dengan semuanya. Karena itu kami ingin menyampaikan rasa hormat, rasa terima kasih pada semua yang bergerak bersama, dan insya Allah terus bergerak bersama sampai ikhtiar perubahan ini ditakdirkan akan terjadi. Dan Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, kami menganalogikan tim ini, timnas ini seperti skuad dalam sepak bola, dan berharap kerja bersama di sini nanti akan bisa terwujud dengan baik. Dan kami meyakinkan kepada semua bahwa pertandingan yang nanti akan dihadirkan adalah pertandingan yang fair play, pertandingan yang penuh dengan sportivitas, pertandingan yang penuh dengan semangat kebersamaan. Sebuah pertandingan di mana ada lawan, tapi semua adalah teman dalam demokrasi. Lawan dalam sepak bola adalah teman dalam olahraga. Dan itulah prinsip yang kami terus akan bawa. Izinkan dalam kesempatan ini, kami akan memperkenalkan nama-nama yang berada di dalam timnas Amin. Kapten Timnas, namanya Kapten Bapak Marsikal Madya Muhammad Saudi. Beliau adalah
guna Benyamin Riwayat sebagai peraih Adi Makayasa tahun 94, 84 peraih Anugerah Bintang Dharma. Beliau asal dari Malang, lulusan Akademi Angkatan Udara 84, dan beliau adalah seorang pilot jet tempur F-16 dengan rekam terbang 4.000 jam terbang F-16. Dan beliau adalah pernah menjadi kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan SAR, Basarnas ya sebenarnya. Jadi ini adalah top gunnya kita di sini. Tom Cruise ya? Tom Cruise Indonesia. Top Gun Indonesia, mudah-mudahan kita akan membawa kita terbang makin tinggi. Dan dengan pengalaman beliau sebagai Kepala Badan Pencarian dan Pertolongan, insya Allah beliau akan bekerja bersama untuk sama-sama menyelamatkan bangsa Indonesia dari bangsa Indonesia. Beliau sih mengkotakkan, bukan berfungsi untuk menentukan siapa di dalam, siapa di luar. Ini download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.